Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Suabadi. Kemasan atau penyajian makanan mungkin merupakan hal yang paling penting dari sebuah makanan. Bahkan kita bisa lupa kalau makanan itu terbuat dari bahan-bahan yang menjijikan apabila dikemas dalam bentuk yang sangat menarik. Beberapa perusahaan sudah menemukan kemasan-kemasan unik yang sekaligus juga memudahkan para konsumennya. Nah, maka dari itu kali ini kita mau kasih tau kalian desain kemasan makanan paling jenius yang bakal memudahkan hidup kita. Box Pizza. Pizza mungkin merupakan makanan yang tidak disukai beberapa orang. Akan tetapi, bagi orang yang menyukainya, pizza merupakan makanan yang sangat enak sekaligus akan mengenyangkan kita dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada perusahaan yang menciptakan kemasan pizza yang mendukung gerakan Go Green. Jadi, ketika pizza yang kalian pesan tidak habis, kalian tidak perlu langsung membuang kotaknya dan memasukkannya ke dalam wadah. Tetapi kalian bisa menyobek kardus tersebut sesuai dengan jumlah pizza yang ada untuk menyimpannya. Praktis kan, guys? Kentang goreng. Sebuah toko bernama Ministop melakukan sebuah tindakan promosi yang sangat cerdas sekaligus sangat keren. Ministop mempromosikan anime Dragon Ball ini dengan menggunakan kentang goreng. Mereka membuat kemasan kentang goreng yang memiliki gambar Goku dalam wujud Super Saiyan. Jadi seolah-olah terlihat kentang tersebut merupakan rambut dari Goku yang kita makan. Makanan berjamur. Kemasan ini dibuat khusus untuk kalian yang takut makanan kalian dicuri. Jadi kemasan ini memiliki bercak-bercak yang terlihat seperti jamur, sehingga jika ada orang yang ingin mencurinya, pasti langsung gak jadi karena pasti dikira udah basi. Sushi Popper. Masih banyak orang yang kesulitan untuk memakai sumpit. Tapi biasanya untuk memakan sushi harus pakai sumpit kan? Tapi ternyata ada kemasan sushi yang membuat kalian bisa memakan sushi tanpa menggunakan sumpit loh guys. Jadi kemasan ini bernama Sushi Popper. Kalian tinggal memasukkan sushi ke dalam tabung ini dan menekannya dari bawah untuk menaikkan sushi tersebut sehingga kalian dapat memakannya dengan mudah. Bungkus kacang. Biasanya ketika kalian makan kacang, kalian bingung mau buang sampahnya kemana kan? Nah, kali ini ada kemasan bungkus kacang yang diberikan separator sehingga kalian bisa membuang kulit kacang di sebelahnya. Butter Better. Kemasan mentega satu ini bisa dibilang sangat unik. Mereka membuat penutup yang memiliki bentuk seperti sebuah pisau. Ketika kalian sudah membukanya, kalian juga bisa menggunakan tutupnya tersebut untuk mengolesi mentega di dalamnya. Blockbuster Box. Kemasan makanan kali ini datang dari restoran yang gak asing bagi kalian, yaitu Pizza Hut. Mereka menciptakan box pizza edisi spesial, yaitu Blockbuster Box. Jadi, box pizza ini memiliki sejenis kaca pembesar yang bisa kalian gunakan untuk menjadi proyektor ketika kalian ingin menonton film. Yang kalian butuhkan hanyalah sebuah HP untuk menampilkan gambar yang mau kalian perbesar.
Take Bike. Kemasan makanan kali ini datang dari McDonald's yang menciptakan kemasan khusus untuk para pengendara sepeda. Jadi ketika kalian membungkus McD saat mengendarai sepeda, kalian bisa menggantungnya dengan mudah, dan ketika kalian ingin memakannya, kalian juga bisa membukanya dengan sangat mudah. Molokau. Botol susu satu ini memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu memiliki tutup botol seperti UFO dan terdapat gambar sapi di tengahnya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, terlihat seolah-olah sapi tersebut terangkat oleh UFO di atasnya. Bunga. Teh merupakan salah satu minuman paling favorit, khususnya di Indonesia. Biasanya kantung teh itu berbentuk seperti ini kan guys. Tapi ternyata ada sebuah perusahaan yang membuat teh dalam kemasan yang berbeda loh. Jadi bungkus teh tersebut menyerupai sebuah bunga yang akan mengembang ketika dicelupkan ke dalam air. Keren banget ya. Saus kentang goreng. Hampir semua orang suka memakan kentang goreng sambil dicampur dengan saus. Tapi sampai saat ini, belum ada kemasan kentang goreng yang menyediakan tempat saus. Nah, kali ini ada kemasan kentang goreng unik yang memiliki kantong di depannya untuk meletakkan saus. Padahal sepertinya membuat kotak seperti ini mudah kan guys? Kenapa sampai sekarang belum banyak yang menggunakan bungkus seperti ini ya? Spaghetti Box. Kemasan spaghetti kali ini memudahkan orang yang memasaknya karena setiap porsinya dibagi dalam kotak yang terpisah. Jadi untuk memasak spaghetti ini tidak akan berlebihan karena sudah diukur setiap porsinya. Teh ikan. Kantong teh satu ini memiliki bentuk seperti ikan mas. Jadi ketika kalian mencelup-celupkan teh tersebut, terlihat seolah-olah seperti ada ikan yang berenang dalam gelas kalian. Gazelle Buddy. Gelas satu ini merupakan gelas wine yang sangat unik sekaligus akan memudahkan para pemiliknya. Gelas ini bisa dimasukkan ke dalam botol wine sehingga kalian bisa langsung meminum wine tersebut dari botolnya. Togo Burger. Kali ini ada sebuah ide brilian untuk mengemas makanan cepat saji sehingga mudah dibawa sekaligus menghemat plastik. Jadi, untuk mengemas seluruh menu dalam paket tersebut, mereka menggunakan sebuah karton yang bisa menampung seluruh menu tersebut dan dapat dipegang hanya dengan satu tangan saja. Bungkus pizza.
Ada sebuah restoran yang memudahkan para konsumennya untuk memakan pizza supaya tangannya tidak kotor. Jadi, mereka menggunakan tisu penyerap minyak yang bisa dipasangkan dengan mudah di setiap slice pizzanya supaya orang yang memakannya tidak harus mengotori tangannya. Nah, tadi itu tuh desain kemasan makanan paling jenius yang bakal memudahkan hidup kita menurut Mas Swabadi. Boleh dong kasih tau kita, kalian udah pernah lihat yang mana nih guys? Langsung aja ya kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini ya.